إلى رضى النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat lagi kita berkumpul bersama-sama dalam kita menyambung kuliah kita yang berkaitan dengan tauhid. Jadi yang pada kitab pada tuan-tuan semua tu, tuan-tuan, puan-puan, adalah kitab ringkasan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, yang mana kitab ini telah disusun oleh Syekh Abdul Rauf bin Nurin Al-Bahanji, iaitu tuan guru kita juga lah. Ya, dia Pondok Tampin, yang mana dia ni buatkan ringkasan untuk memberi kita kefahaman berkenaan dengan akidah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jadi buku tu siapa yang berhajat, harga dia RM25. Ya, jadi untuk yang belajar ni eloklah beli ya. Jadi sebagai seorang cakap apa, sebagai kita punya rujukan ya. InsyaAllah pada malam ni kita buka muka surat yang pertama ya, iaitu dia tulis itu mabadi pendahuluan ya. Mabadi ni maksudnya pendahuluan ya. Macam kalau kita baca apa-apa pun mesti nak tengok pendahuluan dia. Seperti yang minggu lepas saya dah cerita sikit dah kan. Jadi minggu ni kita akan sambung balik, kita ulang sedikit. Kemudian kita akan teruskanlah sampai kita memahami akan ilmu akidah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ani bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Inna mabadi kullu fannin 'asharah. Sesungguhnya pendahuluan bagi tiap-tiap pelajaran itu ada 10. Ya. Pendahuluan dalam ilmu ini ada 10 benda. Yang pertama dia kata al-haddu wal maudhu'u thumma thamarat. Yang pertamanya kita kena tahu apa takrif-takrif dia. Ya, dalam ilmu ni ada takrif-takrif ataupun orang cakap pengenalan dia. Baru kita tahu apa yang kita nak belajar. Kemudian tajuk-tajuknya wal maudhu'u. Ya. Maudhu' ni maksudnya tajuk-tajuk. Ya, apa tajuk yang disebutkan untuk dalam pembelajaran ni. Kemudian hasilnya. Hasilnya atau kita belajar ni, apa hasilnya kita belajar akidah ni? Ya. Jadi dalam kitab ni dia kata kita mendahuluannya dia kita nak belajar tauhid ni, kita akan belajar takrif dia, tajuk-tajuk pembelajaran dia dan juga hasilnya. Kemudian dia kata wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Kita akan belajar tentang kelebihan kita belajar ilmu tauhid ni. Kemudian perbandingan nisbah-nisbah perbandingan ilmu tauhid dan juga penyusunnya. Kita nak kenal juga siapa yang menyusun ilmu tauhid ni. Ya. Wal ismu wal istimdadu hukmus syari'. Dan nama-nama akan maksud ataupun nama-nama lain bagi ilmu tauhid pun kita akan belajar. Kemudian dia kata al-istimdadul hukm.
Iaitu diambil mana tempat ambilnya. Ya, tempat kita mengambil hukum-hukum ataupun pengetahuan tauhid ni kita ambil daripada mana? Ha, kita akan belajar. Kemudian hukum-hukum syarak ataupun hukmus syari' padanya. Maknanya hukum syarak padanya pun kita akan ambil tahu berkenaan dengan ilmu tauhid pun diambil daripada hukum syarak. Ya. Masail wa ba'du bil ba'dil tafa. Ba'dil tak ba'dik tafa. Maksud dia sudah masalah-masalah ya yang berkaitan dengan ilmu tauhid ni pun akan diperbincangkan dalam kitab ini. Di kalangan ulama-ulama memadakan dengan menyebut sebagai sebahagiannya sahaja. Maknanya kalau kita baca ilmu tauhid ni asmaul husna apa sifat Allah Taala ini yang tak terkira banyak ni, dia hanya perbincangan sebahagiannya. Sebab apa? Sesungguhnya Allah Taala ni sifat yang memang tak dapat dibilang. Ya, kesempurnaan, ya, sifat kamalat kata orang cakap tu. Dia sempurna. Wa man darat jami'a khaza syarafa haza syarafa. Sesiapa yang menyebut kesemuanya niscaya mendapat seluruh kemuliaan. Maknanya siapa yang boleh faham, ya, menyebut dia pun hafal, faham maksud sifat 20 ni, maka Allah Taala bagi kita ni kemuliaan. Itu dia kelebihan dia, ya? Ataupun kau cakap kelebihan belajar tauhid ni, ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jadi kita jangan aku cakap jangan malulah belajar benda ni, ya, sebab ni belajar agama kita. Ya, kalau kita tak belajar, maknanya kita tak kenal sebenarnya kita ni agama lagi. Tak kenal Tuhan kita lagi. Ya. Sebab apa? Prasyarat nak amalan kita ni diterima, dipandang oleh Allah Taala ialah kita kenal Tuhan kita. Ya, prasyarat dia, antara prasyarat dia. Banyak syarat sebenarnya, ya. Tapi prasyarat utama dia kenal Tuhan kita. Kenal tu ada ke kita kenal orang dia? Tak. Kenal zat dia tu tak, ya. Kenal sifat dia. Sebab zat memang tak boleh di kita kenal sampai bila-bila, melainkan pada akhirat besok bila dibukakan hijab oleh Allah Taala, insya-Allah Allah akan bagi kita tengok muka dia. Zat dia macam mana, ya. Okey, kita buka muka surat sebelah. Iaitu dia kata 10 pendahuluan ilmu tauhid. Ha, ni dia tu. Yang pertama dia kata al-ismu. Ha. Ismu tu maksud dia nama. Ya, nama. Nama ilmu tauhid ni ada yang memanggilkan ilmu tauhid, ada yang memanggil ilmu kalam, ada yang memanggil usuluddin, ada yang panggil ilmu sifat, ada yang memanggil ilmu aqidatul iman, dan ada juga ilmu fiqhul akbar. Ha, ni nama-nama ilmu tauhid. Ya. Sebab ilmu tauhid ni perbincangannya adalah berkenaan dengan ilmu kalam. Ilmu asal, usul agama kita. Kemudian memperbincangkan ilmu sifat, sifat-sifat Allah, sifat 20. Kemudian ilmu aqidatul iman, pegangan iman kepercayaan kita. Jadi nama dia je banyaklah jadi, eh. Ya. Bukan kita belajar tu ilmu tu tauhid aja. Kalau orang panggil usuluddin, kita belajar tu juga. Ya, belajar yang sama, semua gelaran apa nama dia tu banyak, ya, nama tu banyak. Yang kedua, al-istimdadu. Tempat ambilannya, tempat ambilan ni tuan-tuan, puan-puan ialah di mana orang ambil, ulama ambil akan ilmu ni. Ya, mana puncanya ilmu ni? Puncanya tuan-tuan ialah daripada Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau ada dakwaan mengatakan kita ni ilmu usul ilmu tauhid ni dia ambil daripada apa? Orang-orang Sanskrit apa Yunani dulu, maka salah. Sebab apa? Orang Yunani dulu dia falsafah. Dia tak ada berpanduan Quran dan sunnah dah. Ya. Dia berpandukan ilmu ni berpanduan pada Quran dan sunnah. Ya, jangan kita percaya kalau orang cakap-cakap macam tu. Itu adalah kata-kata racun nak merosakkan pemikiran kita orang Islam. Ya, nak memecah belahkan kita orang Islam. Jadi ambilan ilmu tauhid ini Al-Quran dan hadis. Ambil dia ulama akan daripada Quran dan hadis. Ya. Jangan kita menganggap benda ni bukan ilmu orang Islam, bukan ambil daripada Quran dan hadis. Ya, ini pasal apa, jangan. Ya.
Yang ketiga, al-haddu, maksudnya definisinya pengetahuan tentang pembahasan ketetapan pegangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasulnya, beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala-gala, dengan segala dalil-dalil, supaya beroleh i'tiqad yang yakin dan kepercayaan yang putus, sekira-kira menaikkan perasaan berusaha dan beramal menurut sebagaimana kepercayaan itu. Ilmu tauhid ni, tuan-tuan, puan-puan, ialah kita ni nak mengetahui ataupun nak membahaskan ketetapan pegangan kita berkenaan dengan pegangan kita, siapa iman kita ni macam mana, apa yang kita pegang betul-betul, ya, terhadap kepercayaan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang macam mana kita percaya ni? Ada ke macam Tok Pekong tak? Ya, kepercayaan kita ni lain sikit daripada apa agama lain. Ya. Kepercayaan ini ialah kepercayaan kepada Tuhan dan juga perbahasan dia juga berkenaan dengan rasul-rasul. Keyakinan, pegangan keyakinan kita kepada rasul-rasul. Dan juga beberapa simpulan ikatan kepercayaan, ataupun kita meyakini dengan ilmu ni kita boleh yakin dan berpegang pada dalil-dalil yang telah disyariatkan. Ya, bukan setakat kita dongar-dongar, faham-faham, tapi kita kena faham dalil tu, kena tahu sikit dalil. Ya, paling kuranglah kita ni kalau nak tahu orang tanya kita, Tuhan, apa dia bukti Tuhan tu ada? Kita kebalah Allah Ta'ala tu ada sebab ada alam, kejadian dia. Itu paling kuranglah tu, ya, untuk melepaskan tanggungjawab kita beriman kepada Allah tu, bukannya iman ataupun kepercayaan taklid, ya, ikut-ikut je, ya. Yang keempat, al-maudu'. Apa tu maudu', tuan-tuan? Iaitu tempat perbahasan akan ilmu ini, iaitu terbahagi ia kepada empat perbahasan. Ilmu tauhid ni kita membahaskan, yang pertama dia kata mengenai zat Allah Ta'ala dari segi yang wajib baginya. Zat tu bukan maksudnya zat Allah Ta'ala tu batang tubuh, tak ada. Allah tak ada batang tubuh, ya? Allah tak ada macam kita, apa, laisa kamisli syai'un, tak ada sama-sama. Laisa kamisli, tak serupa, ya, tak serupa macam dia. Dia kita membincangkan sini ialah zat, sifat kepada zat tu. Sifat lah, sifat dia tu. Zat ni kita tak akan dapat tahu sampai bila-bila. Ya? Sebab apa? Sebab telah sepakat ulama tauhid bahawa zat Allah yang qadim lagi azali tu tidak akan dapat kita kenal, tidak akan dapat kita lihat sehinggalah hari kiamat. Melainkan apabila di akhirat besok Allah Ta'ala bukakan hijab tu je. Ya? Sifat-sifat yang mustahil atasnya. Jadi kita pun nak belajar juga sifat mustahil. Mustahil bagi Allah, ya? Atasnya. Maknanya sifat mustahil ni, tuan-tuan, puan-puan, sifat yang mustahil bagi Allah ada. Mustahil sifat tu ada pada Allah. Mustahil. Itu maksudnya. Ya? Dan yang harus padanya. Kita pun membahaskan sifat harusnya Allah Ta'ala ni. Harusnya Allah Ta'ala ini ialah dia boleh menjadikan sesuatu yang mungkin itu boleh dia nak buat, boleh tak boleh buat. Tak buat pun dia boleh buat, nak buat pun dia boleh buat. Itu dia namakan apa, sifat harus, iaitu yang akan berlaku pada perkara mungkin, dia panggil. Perkara yang mungkin. Mungkin ni ialah mungkin boleh ada, mungkin boleh tak ada. Itu adalah sifat harus bagi Allah. Kemudian dalam ilmu tauhid juga dia membahaskan tentang zat rasul-rasul dari segi sifat yang wajib baginya. Dalam ni dia akan menceritakan sifat wajib bagi rasul-rasul pun dia akan bahas. Ilmu tauhid ni. Ya. Pernah agak kita jumpa Nabi tak? Pernah kan? Jadi benda itu adalah perkara gaibiat. Jadi perlu kepada yakin.
perlu pada ada dalil dan juga ada penerangan daripada Al-Quran dan hadis. Jadi dalam ilmu tauhid, ilmu pegangan kita ni, kita pun akan membincangkan tentang sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat mustahil bagi Rasul dan sifat harus bagi Rasul pun akan dibincangkan. Dah, so kita dah kena dah tahu dah kan, daripada sekolah rendah lagi kan belajar tu. Sifat wajib bagi Rasul ada empat, kata kan. Ha? Apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Lepas tu dia lawan dia apa? Lepas tu sifat harus dia macam mana? Jadi dalam ni dia akan menerangkan, membahaskan lagi sebagai untuk pengetahuan kita, untuk kita lebih yakin kepada adanya rukun iman yang dikatakan percaya kepada Rasul. Yang ketiga, ia membahaskan juga mengenai segala kejadian. Dia membahaskan segala kejadian Allah Ta'ala ni, dari segi jirim-jirim dan arad. Arad ni adalah sesuatu yang menjadi, yang cakap berlapis-lapis ni, arad ni. Sekiranya keadaan itu menjadi dalil petunjuk bahawa ada yang menjadikan. Ya, kita bincang kepada alat kejadian alam ni menunjuk kepada kejadian Allah. Ya, itu pun dibahaskan dalam ilmu tauhid. Yang keempat, mengenai segala pegangan dan kepercayaan dengan kenyataan yang didengar daripada perkabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hal-hal yang bersangkutan dengan syurga, neraka dan segala hal hari kiamat. Dalam ilmu tauhid pun dia akan menceritakan, membahaskan berkenaan perkara-perkara yang dikabarkan oleh Rasul, iaitu perkara-perkara ghaibiyat. Ghaibiyat ni adalah perkara sam'iyat, indongar yang kita tak pernah nampak. Ya? Macam pada surga, neraka, siapa pernah nampak? Ya, dengar cerita ya, perkabaran daripada Nabi. Ya, perkabaran daripada Rasul. Surga tu macam ni, laut apa? Ada bidadari. Sayang. Ha? Ha, ya. Segala apa yang kita nak ada di syurga. Jadi kita nak kena kejarlah benda tu, ya. Jangan kita duk fikir syurga tapi tak ada berusaha untuk dapatkan syurga, ya. Ha. Jadi dalam perbahasan ilmu tauhid, ini adalah salah satu, perkara samiat ini adalah salah satu daripada perbincangan dia, ya. Yang kelima, perbincangan ilmu ini ialah faedah dia, iaitu as-samarat. Faedah daripada kita belajar ilmu ini, kita kena belajar, iaitu dapat mengenal Tuhan dan percayakan Rasul serta mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagia tak kaya kita belajar ni? Memang bahagia. Sebab apa bahagia tuan-tuan puan-puan? Bila kita dah kenal Tuhan, kita akan beramal dengan sesungguhnya, dengan ikhlas betul. Kemudian kita akan menjadi orang yang tidak gilakan dunia. Dunia penting juga. Ya? Tak ada dunia, kita nak duduk kat mana? Kita duduk kat dunia sekarang ni. Ya? Dunia tu kita buat sekadar, kita cari apa, sekadar untuk kita dapatkan ke akhirat besok bahagia. Kemudian kita belajar ilmu tauhid ni nak dapat tenang, tuan-tuan. Tenang. Ya, nak dapatkan ketenangan. Tu yang dalam Quran kata tu, apa? Irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang tenang. Kita tenang, kita dah kenal Tuhan kita. Kan? Ha, kita dah faham macam mana Tuhan kita. Kita dah faham, dah kenal. Kita ibadat pun dah, orang cakap ikhlas dah. Ya? Barulah kita akan bahagia. Bahagia kita di akhirat besok. Di dunia pun dah bahagia kalau kita betul-betul faham. Ya? Kita tak heran lah kan, apa-apa yang ada kat dunia ni. Kita buat juga cari. Ya? Tapi kita tak jadikan itu tujuan hidup. Ya? Ada orang tu dia cari duit berio-rio. Ya? Sampai orang cakap apa? Sanggup berhutang. Apa itu? Apa? Labur sana, labur sini, lalah rugi, ha? Macam-macam lah. Sebab dia mengajar dunia, ya? Sebab apa? Kalau kita belajar tasawuf, kita Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa dia kata? Allah Ta'ala kata dalam ulama kata apa, Ibnu Athaillah kata apa, jangan kita ganggu urusan Tuhan yang wajib tu. Allah bagi kita rezeki ni adalah tu kerja Tuhan.
Kita hanya usaha ikhtiar ya. Dapat tak dapat itu urusan Tuhan. Tapi kita usaha. Sebab apa? Usaha pun boleh menjadikan adalah menjadi salah satu daripada qada dan qadar Allah Taala untuk dapatkan sesuatu. Itu dia. Ya? Barulah kita dapat apa yang kita nak. Usaha, ikhtiar, doa, tawakal. Itu pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan jadi apa kepada jabariyah. Qadariyah lah. Jabariyah lah. Jabariyah dia kata kita ni semua usaha kita. Ha, tu jabariyah. Ya. Allah tak ada kena-mengena kata. Kita buat kita dapat. Ha, tu tak boleh dah. Ha, itu masalah. Seolah-olah Allah Taala ni lemah, tak tahu, tak ada ilmu. Ha? Allah Taala tu lemah, dia tak tahu kita, apa? Dia tak ada kuasa nak mengubah, tak ada. Ha, itu maknanya satu pahaman yang sah, yang salah, ya. Okey. Kita sambung lagi. Yang keenam, an-nisbah. Okey. Ni ilmu ini, nisbah ilmu ini dengan lain-lain ilmu. Maknanya perbandingan dengan lain ilmu, iaitu ilmu yang paling utama. Ilmu tauhid ni tuan-tuan, puan-puan adalah ilmu yang paling utama. Paling perlu kita belajar. Yang lain tu pun penting, ya. Tapi yang pertama sekali inilah. Sebab apa? Bila kita kenal Allah Taala, bila kita kenal Tuhan kita, ibadat kita akan menjadi khusyuk, tawaduk, bersyukur, apa, fokus betul dengan amal ibadat yang disuruh oleh Allah Taala. Kita yakin betul Allah Taala tu ada. Sebab kita dah kenal, ya, kenal Allah Taala. Jadi kalau kita belajar ilmu ni, insya-Allah Allah Taala bagi kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketujuh, al-wadi'u. Okey, ni al-wadi'u ni maksudnya siapa yang susun. Kita kadang-kadang kita kena penyanyi ya kan. Tahu penyanyi? Eh? Kena Datuk kan? Kita kena Siti Nurhaliza. Kita kena apa? Awi. Ha? Bila tanya orang siapa yang nyusun yang siapa ha? Nah, tak tahu. Sepatutnya kita ni orang Islam lebih lebih mengetahui apa yang terbaik di apa idola kita ulama, nabi dan para ulama. Ya, bukan kita ikut tu yang terkinjo-kinjo tu. Saya tak ada cerita sikitlah kat kampung saya dulu. Arwah dah pak cik tu. Dia tanya saya. Dia masa tu saya kecil lagi dia kata, "Ril, kau tahu tak apa sebab dia kata? Orang tu di atas pentas tu melompat-lompat." Sebab api neraka lagi kan. Melompat-lompat ke manihan kata. Ha, kau jangan ikut kata. Kau ikut cara pula orang alim-alim. Ha, air elok dia tu. Puai selamat kita masuk syurga kata. Jadi kita kata kita zaman sekarang ni lebih ke situ pula ramai lah. Ya, lebih kepada hiburan. Api neraka dia kata. Ha, pakcik tu cakap apa? Api neraka kata yang lompat-lompat tu kata. Lompat sana melompat. Dah lah tu. Tahu tak apa dah. Tu orang tu macam baruk kata. Kan baruk suka melompat-lompat kata. Ha, dia, itu orang tua-tua lah dia, dia bagi iktibar itu ibarat kan. Jadi sampai sekarang saya ingat tu pasal saya cakap saya tengok weh tak lemah saya. Tengok apa terbayang saya api neraka kat pantai tu. Ha, ya. Itulah cerita. Okey. Ilmu ni tuan-tuan, puan-puan adalah orang yang menyusunnya ialah orang yang bertanggungjawab mengatur susun ilmu tauhid berserta dalil-dalil dan hujah untuk menolak fahaman yang salah ialah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ya? Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni adalah seorang ulama tauhid. Kisah dia ni asalnya tuan-tuan puan-puan adalah orang Mu'tazilah. Perpahaman Mu'tazilah asalnya. Tetapi Allah Taala telah beri hidayah pada dia satu malam bermimpi jumpa Rasulullah, Rasulullah suruh dia berpaling daripada pahaman yang dia ada sekarang. Kemudian dia bangun, dia mengkaji balik. Segala apa pahaman yang dia faham tu kemudian dia kaji balik, rupanya dia silap. Kemudian dia berhujah dengan guru dia, Sulaiman As-Sajjami.
Guru dia berhujah. Hujah dia tu saya pun terlupa dah hujah dia macam mana. Tapi bila dia berhujah dengan gurunya, guru tak dapat jawab. Bahkan guru kat pening pula. Maksudnya dia bukan ajar kita kurang ajar dengan guru, tapi dia berhujah secara ilmiah. Ya, berguru apa? Dia tanya gurunya kenapa sekian-sekian, guru dia tak payah jawab. Berkenaan dengan ilmu tauhid. Ya. Tak silap saya berkenaan dengan tiga benda. Iaitu budak yang mati kecil masuk surga ke masuk neraka? Tak silap saya. Ya, betul tak? Kau saya ada kuat doa yang ingatlah. Kemudian budak yang dah besar, adakah dia masuk neraka sebab dia buat jahat? Itu je pembincangan ni. Apa itu budak yang apa? Yang boleh ingat tak? Saya pun dah lupa dah. Itulah pembincangan dia lebih kurang. Jadi dia tanya apa budak kecil ni, dia kata masuk surga. Dia tanya guru dia, tak ada hisap, terus masuk surga. Yang budak yang dah banyak dosa ni, dia kata masuk neraka. Yang seorang lagi ni, dia kata dia terduduk tengah-tengah. Dia kata tak boleh lah itu, dia kata. Ya? Tak, budak yang tak apa, yang kalau macam tu budak yang masuk neraka tu kata, alangkah baiknya aku jadi budak-budak. Dia akan fikir macam tu. Ya? Bila dia perbahasan dengan gurunya tu, dia menunjukkan bahawa untuk guru dia lebih menghukum kepada perkara-perkara zahir. Ya? Jadi dia nampak kesilapan tu, dia berkaji, dia susun balik ilmu tauhid ni. Dia susun ilmu tauhid sehinggalah terjadinya ilmu ni panggil ilmu sifat 20. Ha? Asalnya berapa tuan-tuan? 3 boleh ya. Tapi bila diperbincangkan oleh para ulama, memasukkan lagi 7 yang jadi kaunuhu tu. Ya? Perbincangan tu ditambah, jadilah 20 sifat yang wajib kita sebagai orang Islam mempelajari dan memahami. Bila kita faham, insyaAllah kita akan jadi orang yang kenal Allah dan jadi hamba yang sejahtera. Okay? Tetapi mereka yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan ialah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ni adalah manusia yang pertama menerima ilmu tauhid. Ya, sebab dia yang mula-mula ya. Dan yang akhir menerimanya ialah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, perkara tauhid dia sama je, iaitu mengesakan Allah dan juga menjadikan Allah itu tidak ada serupa dengan makhluk. Ya. Jadi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah dua orang ulama yang nyusun, yang menjadikan ilmu tauhid ini kita boleh pelajari secara sistematik. Ya, sistematik. Wujud apa makna? Sifat wujud ni apa? Sifat nafsiah kata. Nafsiah ni apa? Sifat wujudiah kata. Macam itulah. Ya. Bila dia cakap itu, maka kita akan faham satu persatu berkenaan dengan sifat Allah. Ya? Yang ke-8, Al-Hukmu. Apa itu Al-Hukmu? Iaitu hukumnya. Apa hukum kita belajar ni tuan-tuan, puan-puan? Hukum dia fardu ain ke atas tiap-tiap mukallaf, laki-laki atau perempuan, mengetahui sifat-sifat Tuhan dengan jalan ijmal ringkas dan dengan jalan tafsil huraian berserta dengan dalil ijmal. Adapun mengetahui dalil tafsili itu adalah fardu kifayah. Maksud di sini, kita setiap orang Islam wajib belajar kitab, belajar ilmu tauhid. Ya, lelaki ke perempuan ke, wajib secara mengetahui sifat Tuhan-Tuhan itu secara ringkas. Ya, ringkas dengan jalan tafsir huraian satu-satu. Ya, Allah Ta'ala kata wujud Allah itu lawannya tiada. Ya, maknanya Allah Ta'ala itu wujud dan mustahil, dia tiada. Itu dia kata. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah
wajibul wujud, yang wajib wujud. Ya. Kemudian mengetahui atau berserta dengan dalil ijmal, maknanya secara umum kita ni yang wajib ni. Tapi secara tafsil, yakni secara detail betul, ha, itu fardu kifayah. Ya. Kita belajar sifat Allah Ta'ala tu, adakah Allah ni bersifat yang tanzihil qadim, ha? Tanzihil hadis, ha, situ, itu adalah pekerjaan ulama-ulama, ha, ya. Kita orang awam ni tak boleh, tak payahlah sampai situ sangat. Tapi kalau rajin nak belajar, belajar, ha, boleh belajar. Tapi syarat dia konong, ha, ngajar lepas tu, ha, ya. Tapi hukumnya fardu kifah fayah. Sebab apa? Sebab ada orang yang dah berkelayakan dengan ilmu tu, maka kita yang biasa-biasa ni pun terlepas daripada dosa tak belajar yang tafsili ni. Ya. Itu ni orang tu cakap, orang dulu cakap apa? Fardu kifayah ni, orang lain dah buat, orang lain tak payah. Kata. Ha, itulah dia kata. Ya. Sebenarnya bukan tak payah. Orang lain tu terlepas dosa kita, ya. Tapi kalau kita nak belajar boleh. Ya. Tapi orang dulu kata buat sembahyang jenazah, mandi jenazah tu kan, fardu kifayah kalau orang nak buat yang apa apa tu kan, sembahyang jenazah. Orang lain nak buat, kita tak payah. Itu nasib baik orang nak buat. Kalau orang tak buat macam mana? Dosa kali kita. Bukan maksud macam tu. Maksudnya terlepas dosa. Maksudnya kalau kita kena buat juga kalau nak boleh, kalau mampu. Ha, jangan anggap tu ringan tu. Orang nak buat kita tak payah. Ha, itu tak leh. Ha, tu orang tu salah faham tu, ya. Okey. Yang ke-9, fadluhu. Maknanya kelebihannya. Apa dia kelebihan kita belajar ilmu tauhid? Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu dari ilmu-ilmu yang lain, disebabkan A, kita menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala lam yafrid syai'an afdal min at-tauhid was-salati walau kana syai'un afdal min laftaradahu 'ala al-mala'ikati minhum raki'un wa minhum sajidun. Rawahu ad-Dailami. Maksud dia artinya bahwasanya Tuhan tidak pernah memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan dan sembahyang. Dan jika ada sesuatu terlebih afdal daripadanya, nescaya sungguh telah difardukan ke atas malaikat-malaikatnya. Padahal sebahagian daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya, dan sebahagiannya ada yang sujud selama-lamanya. Ya. Makna di sini tuan-tuan, puan-puan, ilmu tauhid ini adalah yang paling baik, yang paling mulia dan seafdal-afdal ilmu. Kalaulah, ya, dia kata sini nescaya sesungguhnya telah difardukan kepada malaikatnya. Padahal sebahagian daripada malaikatnya ada yang rukuk selama-lamanya, sebahagian yang sujud selama-lamanya. Apa makna tu? Maknanya kalau Allah Ta'ala apa tak fardukan, ya, apa ni, ilmu tauhid ni, ya, seabdal-abdal, maka malaikat ni tidak akan sujud selama-lama. Ya, sebab ilmu mengesahkan Allah ni besar, dia akan sujud selama-lamanya atas perintah apa, mengesahkan Allah. Ya, mengesahkan Allah. Sekat ni boleh faham? Boleh faham, ya? Ini pun ringkas ni kan, ha, boleh faham. Rasul baca kat rumah pun boleh faham ni, ya, sebab dia kitab ni dia ringkas, ya, mudah kita faham. Kemudian kelebihan dia ilmu ni ialah ilmu tauhid juga jadi asal bagi segala ilmu yang lain yang wajib mengetahuinya. Ya, daripada ilmu tauhid ni lah tuan-tuan, ya, akan wujudnya ilmu ibadah, ilmu ihsan. Ya, mula daripada ilmu tauhid. Ya, mula dengan ilmu tauhid. Ya. Ilmu tauhid kita dah mengesahkan Allah. Dari kita nak mengesahkan Allah mesti nak sembah, betul tak? Kita belajar apa ilmu sembah? Iaitu ilmu ibadat Islam kita, syariat ni. Kita belajarlah. Yang kita akan rasa
semangat nak menyembah Allah sebab kita dah kenal Allah. Ya. Kemudian dia akan rasa ihsan. Ihsan ni apa? Orang cakap ikhlas lah kan. Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam yakun tarah fa innahu yaraka. Beribadatlah seolah-olah kamu nampak Allah. Dan sekiranya kamu tak nampak Allah, sungguhnya Allah nampakkah kamu. Jadi apa yang kita buat, kita meyakini Allah tahu, Allah nampak kita. Kalau kita ada pegang macam tu tuan-tuan, baik kita ni. Ya, aman kita ni. Apa tak eh? Kita nak buat jahat, kita takut, ya Allah nampak. Ya? Apa ni nak mencuri? Kita menagih tak nak, tak boleh ya Allah Taala nampak. Kita rasa ada yang mematikan kita bila kita faham betul-betul. Bila kita ada ihsan dalam hati kita tu dia. Ha. Apa dia ilmu nak ihsan ni? Kita kenalah belajar ilmu bersihkan hati. Apa dia ilmu tasawuf, ilmu akhlak tu. Ha? Nak belajar tentang amal ibadat kita, belajarlah syariat, solat, rukun Islam kita tu. Fiqah. Ya? Macam mana nak semayang angkat takbir, macam mana ada orang angkat takbir ikut dan ya? Ha, banyak ya? Dia nak dapat kesempurnaan ni tuan-tuan, kita ikutlah betul-betul cara macam mana yang ada telah diajarkan oleh guru-guru kita tu. Sebab guru-guru kita tu ambil kepada guru-guru dia sampai kepada Rasul, sampai kepada Rasulullah ya? Nabi dalam hadis dia kata apa? Salu kama ra'aitu kamai ra'aitu muni usalli. Semayanglah kamu bagaimana kamu lihat aku semayang. Kita tak nampak Nabi semayang, tapi ada dia punya apa? Riwayat, hadis yang mengatakan Nabi macam ni, Nabi macam ni. Ikut je lah. Ini ada lah penyikai. Alah Nabi tak ada. Kita, memang ada benda-benda khilaf. Tapi jangan bergaduh. Ya, ada benda-benda khilaf. Tapi jangan sampai bergaduh. Sampai kata orang tu tak betul, tak betul. Kau tak ada empat mazhab tu. Tak empat mazhab semua betul. Ya. Contoh Abu Hanifah. Abu Hanifah ambil semayang, ambil wuduk. Penuh wajib kan? Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i, dia kata kalau penuh tu sunat. Ra'i ke je lah. Apalah susah. Itu kalau orang faham mazhab. Ya. Tapi perlu belajar. Jangan main masuk tafwid dia masuk ikut orang cakap campur-campur aduk, tak boleh. Kalau kita belajar Syafi'i, belak buat Syafi'i betul-betul. Kalau kita dah tahu Hanafi, kita jadikan i'tibar. Sebab kita pegang Syafi'i. Kat Malaysia ni kan Syafi'i. Jadi ikutlah Syafi'i. Ya. Janganlah ada orang nungkah aruh dia cakap. Tu yang jadi gaduh tu. Dah goreh ya. Imam-imam tu semua meraihkan. Ya, meraihkan. Kita hari ni bergaduh pula. Dia angkat takbir je nya apa ni duduk dia nya kan. Imam Syafi'i je nya. Abu Hanifah je nya. Imam Malik atas sikit. Yang tu. Taklah tu dia. Dia menyalahkan orang ya. Ya. Jangan itu ya. Jangan kita gaduh-gaduh benda tu. Benda tu pun nama benda khilafi. Benda khilafiah ni jangan dibuat gaduh. Belapang dadu. Ya? Khilafiah. Ini macam yang ada sekarang ni lah. Heboh kata Yasin apa? Bida'ah lah apalah. Ya, baca Yasin melenyuat bida'ah. Itu semualah tu. Memecah belahkan masyarakat Islam. Padahal benda tu tak ada masalah. Benda khilaf tak perlu kita perbahaskan sangat. Kita lapang dadu. Ya? Jadi pun benda-benda yang kita lakukan tu semua ada dalil, ada nas, ada hujah dan dalil dia. Jadi jangan petikai. Ya? Macam baca Yasin ni, apa hukum ni tuan-tuan perempuan? Apa hukum ni? Baca Yasin sunnah. Kan Nabi suruh baca Quran. Sunnah lah. Apa yang masalah? Dia kata apa kita ni wajibkan macam Yasin malam Jumaat. Siapa yang wajibkan? Ada ke kita? Weh, wajib. Tak ada dah kita. Tak ada kata nak mewajibkan. Kita nak baca apa pun malam Jumaat tu bacalah. Sebabnya kita baca Yasin ni itu yang boleh dibaca.
yang biasa orang baca. Cuba baca Quran kan. Katalah daripada Maghrib sampai Isyak. Baca surah Al-Baqarah. Bila nak habis? Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fih Hudan Lil Muttaqin. Dah bunyi Isyak. Tenet. Ni dah nak beri orang kerja nak habis ni. Ambil lah. Ulama ambil surah Yasin sebab dia surah yang mudah dibaca dan tak panjang. Untuk dapat keberkatan pula, ada dia ambil dalil daripada hadis Nabi mengatakan Yasin itu adalah hati Al-Quran. Hati Quran ni memanglah orang cakap bila hati ni banyaklah keberkatan dia. Berkat. Tambah pula nada yang Nabi pun pernah berkata bahawa malam Jumaat itu malam yang berkat, malam yang mustajab doa. Jadi buat dah cantik dah ulama dulu susun ibadat kita. Ya, mudahkan kita ni nak ibadat, dapat fadilat semua sekali. Fadilat baca Quran, fadilat baca Yasin, fadilat malam Jumaat. Lepas tu buatlah tahlil. Afdal zikri la ilaha illallah. Ha? La ilaha illallah kan zikir. Nabi kata dia berzikir la ilaha illallah tu sebaik-baik zikir. Sunnah tak? Sunnah. Ha, itu masalah orang sekarang. Dia tak nampak tu, dia tak baca apa tu. Kalau orang cakap apa, kalau orang tua-tua kata bodoh sombong lah. Ha, bodoh sombong. Kalau orang tua-tua cakap apa lagi? Pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar. Ha, tu dia orang tua-tua punya bidalan dulu. Kita tak kata kita pandai, tapi kita bila kata ulama' kata kita, kita yakin. Sebab ulama' tu bila botol tak pernah cakap bohong dah. Orang alim ni dah. Ya? Saya pun bukan alim. Saya ni lebih tahu, faham sikit-sikit ya. Tapi kita yang ada akal fikiran, yang boleh rasional ni, fikir balik. Ha, ya? Fikir balik. Ha, ya? Okey. Kemudian kemuliaan kita belajar ilmu tauhid ni lagi ialah mulia maudhu'nya, iaitu tempat perbahasan, iaitu zat Tuhan dan Rasul. Itulah jadi semulia-mulia ilmu. Yang dibahaskan ini adalah tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Tuhan, sifat Rasul, yang merupakan apa, benda yang mulia, sesuatu yang mulia. Jadi ilmu itu yang sebab perbahasan tentang zat Tuhan dan Rasul itulah menjabatkan ilmu ini ilmu yang mulia, sangat mulia. Sebab apa? Kita dah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi dua kalimah inilah yang menyelamatkan kita ke akhirat besok, disebabkan dia. Ya, Allah Taala jadikan sebab mengucap dia kalimah syahadah ni akan masuk syurga. Man akhiri kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah au kama qal. Ya. Siapa yang dah akhir kalam dia besok dah mati menyebut la ilaha illallah masuk syurga. Ya. Kita ni berdoalah tuan-tuan ya. Kita biasakan sebut la ilaha illallah ni. Jangan duk apa ni orang cakap melatah. Oh pocet. Esok mati esok apa chat? Apa chat? Ada. Jadi biasakan kita sebut nama Allah. Ya, biasakan. Kalau Allahu akbar. Ha, tu cantik tu. Allahu akbar, subhanallah. Ha. Astaghfirullahalazim. Banyak kan? Ya. Kita banyakkan ya. Kita sebab bila kita biasa, dia akan jadi kebiasaan tu dia automatik. Ya. Sebab ada seorang ustaz saya dulu, dia orang seorang daripada Indonesia. Ustaz Luqman, orang daripada pesantren Gontor ya, di Indonesia. Dia pernah cakap, ingat ini, dia kata, manusia itu adalah anak kepada kebiasaan, dia kata. Apabila biasa dia buat, lagi akan jadi kebiasaan dia, kata. Apabila dia biasa buat, dia akan otomatik, dia akan terjadi, dia kata. Ha, sebab macam orang melantah lah kan. Dia biasa saja. Melatah ni penyakit ni asal-asal dia buat-buat sebenarnya. Lepas tu jadi tak boleh diubah dah. Ha, tu masalah, jangan kita buat latah-latah. Ha? Jadi ilmu Tauhid ni menjadi mulia sebab perbincangannya tentang Allah dan tentang Rasul. Jadi
ia merupakan sebaik-baik dan semulia-mulia ilmu. Ya. Yang ke-10, masailun. Masailu, masalah-masalahnya. Perbincangan ilmu itu ialah hukum-hukum yang dibahaskan ilmu ini, iaitu wajib, mustahil dan harus akil, akal. Ilmu tauhid ni ada ilmu yang dibahaskan menggunakan ilmu akal. Tapi bukan ilmu akal semata-mata. Ya? Ilmu yang menggunakan akal, perbahasan menggunakan akal ini, ilmu tauhid ini adalah mesti bersandarkan kepada dalil dan nas. Ya? Macam mana kita tahu Allah Ta'ala tu ada? Macam mana kita tahu Allah tu Tuhan kita? Sebab ada dalil. Apa tu akal fikir lah? Okey. Dalil mengatakan Allah Ta'ala kata ada. Kita kaji, tengok fikir. Betul ke? Dia fikir. Betul. Guna akal. Maka kita akan jadi orang yang kuat pegangan, yakin dan putus. Kata, yang putus tadi mula-mula dia kata apa? Yakin dan putus tadi. Putusnya tak ada dah, berunjak-ganjak dah. Yakin betul-betul. Itu dia pun. Yakin yang putus. Itu kita kena faham. Putus yang dikatakan sini ialah yakin betul-betul. Pegang yakin betul-betul. Ya. Jadi masalah hukum yang dibahaskan ni ialah berkenaan dengan ilmu akal. Ya, yang bersandar kepada nas Al-Quran dan sunnah. Kalau akal saja tuan-tuan, kita fikir pakai logik kita ya. Rosak kita. Ya, kita akal fikir tak ada sandaran pada Quran, kita akan berfikir akan menyeleweng pemikiran itu. Sebab tak ada yang membimbing dia. Ya, kena ada bimbingan daripada hadis Al-Quran dan hadis. Jangan kita fikir jadilah macam apa orang liberal. Kita fikir logik itu. Dia tak fikir pada nas banyak jadi itu. Ya. Baru-baru ni ada tular lah viral apa ni WhatsApp video. Tu Siti Kasim tu. Dia kata apa? Minum arak tu kenapa kita nak halang-halang? Itu kan hak masing-masing. Hak masing-masing. Hak kebebasan. Yang orang bukan Islam tu hak dia. Dia nak minum arak tu hak dia. Yang nak, you tak nak minum arak, you tu punya masalah ke? Boleh macam cakap macam tu. Masalah. Ya? Dia kata macam tu. Jadi bila cakap macam tu, ialah seorang yang berfikiran sempit dan liberal ni, dia ikut akal dia je. Tak ada bersandarkan hadis Quran dan hadis. Tak ada bersandar semua tu. Ya, hanya fikir logik akal dan juga nafsu manusia. Sebab apa nafsu manusia ni kan akan mencakap inna nafsal la'amaratun bisu. Sesungguhnya nafsu amrah ni akan mengajak kepada kejahatan. Ya, nafsu amarah. Dia sebab ikut nafsu lah jadi macam tu. Tu yang dia fikir akal semata-mata tanpa mempedulikan Al-Quran dan sunnah. Ada satu lagi yang duk bising-bising sekarang ni, benda kocik ya. Pasal apa? Dobi Muslim tak Muslim. Apa nak kisah? Sepatutnya kita kena sokong. Apa tak kita nak tunjuklah Islam ni bersih. Ini tak apa pula tak apa dia cakap tak mesra dengan orang bukan Islam pula kata. Bukan masalah muka pula, kita ni, kita kena jaga amat ibadah kita. Ya, kalau kita campur aduk, bukan mengatakan orang bukan Islam tu kotor sangat, tak adalah. Tetapi kebanyakan mereka ni dah alaminya, dah biasanya. Pogang anjing. Apa lagi? Pogang babi, makan babi, koncing pun kadang-kadang tak basuh. Perak. Ya, main sumik ya, ada masuk, basuh. Padahal kita ni dalam Islam ada hukum. Ada yang apa? Suci menyucikan. Bukan maksud letak sabun tu suci, tak. Bila suci menyucikan, benda tu mesti bersih dulu. Tak bercampur dengan najis. Baru dia jadi bersih. Balik pada ilmu fiqah, balik ilmu taharah. Orang tak faham, dia kan ikut dia. Dia tak faham. Kadang-kadang ada tu pula beri-beri orang nak jaga hati orang. Nak jaga hati orang bukan Islam. Bukan tu kita orang saya cakap.
kita ni nak jaga agama kita ke nak jaga hati orang? Ha, ya. Itu sebagai iktibar lah, ya. Sama-sama kita fikir apa yang kita dah buat untuk agama kita. Ya. Apa dah kita naikkan tak agama kita ni? Pertahan tak agama kita? Kalau kita tak pertahankan, maknanya lemahlah kita ni. Ya. Sebab apa Nabi kata? Orang apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa nampak kemungkaran, tegahlah dia dengan tangan. Fa'il lam yastati' fabilisani. Apabila tak boleh, tegah dengan perkataan. Dengan perkataan cakap, nasihat ataupun tegahan melalui perkataan. Fa'il lam yastati' fabilisani. Fabi qalbi. Ha? Kalau tak boleh lagi dalam hati. Wadhalika ad'aful iman. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Kita nak jadi orang lemah iman ke? So boleh-boleh jangan jadi yang ketiga ni, yang lemah iman ni. Jadilah kita orang yang pertama ataupun kedua. Kita boleh nasihat, cukup kita nasihat, orang tak mau dengar, kita lepih dah kita punya tanggungjawab. Kalau orang ada kuasa, tegah dengan kuasa dia. Tangan tu maksud dia kuasa tu. Ha? Katalah ketua, kita punya ketua-ketua kan. Ada dalam kampung tu budak-budak buat tak senonoh apa semua. Togah buat satu sikit peraturan dengan kampung tu. Kata, kata pun pori lapu pada polis. Ha. Buat sikit satu benda yang banyak, gunakan kekuasaan kita tu untuk mencegah. Ha. Baru-baru ni, saya ada kursus di Pulau Pol. Saya dipanggil lah buat jadi facilitator. Saya cakap dengan dia, tuan-tuan, puan-puan ni, yang anggota polis ni adalah satu ejen syariah sepatutnya. Sebab apa? Kalau tuan-tuan nak dapat pahala, dia cakap, tuan-tuan boleh mencegah dengan menggunakan kuasa tuan sebagai polis. Salah satu contoh saya cakap, bila kita pergi mana-mana puan-puan, tuan-tuan meronda tu, MPV tu, ya, meronda, nampak anak muda berdua-duaan, tanya dia, kau dah kahwin ke belum? Dah kahwin ke belum? Kalau tak, kalau dia kata tak kahwin lagi, suruh budak perempuan tu balik. Budak lelaki tu suruh dia balik. Ha. Tak pun panggil mak abah dia budak perempuan ni, ambil anak kau ni. Kita salah satu, kita dah mencegah mungkar. Saya cakap, datu ejen yang boleh menjadikan negara kita aman. Tapi kebanyakan tak nak buat. Itu masalah. Kita hari ni pun tu ya, mak bapak kita pun kadang-kadang suka cakap lah di sekolah kan. Anak jahat cikgu pukul. Dah lah bapak pun datang bertumbuk cikgu. Tak jauh beza nak saya suasana saya sekolah dulu, tatuk ni semua kan. Jauh suasana kita dulu. Saya dulu rasa kalau saya cakap dengan abah saya, arwah abah saya, saya kena bantai alih dah. Sonyap ni lah balik rumah, apa kena lembam tu. Aliyam je. Tak ada tadi ha itu. Ha, pocah kat lubang. Adik begitu. Abang kena pukul cikgu dia, tak siap hujung kata. Ha. Ya, buat ni kata. Elok tu kata. Ha, marah kena ni kita. Jadi kita ambil tiba tu kita tak nak buat lagi dah. Ya, benda yang jahat tak ada siapa yang sokong dah. Jadi masa sekarang ni lain. Siap saman lagi cikgu. Cikgu kena saman. Ha, itu ya tu. Jadi kalau tuan-tuan ya, kita masalah-masalah ni kita orang cakap baliklah kepada agama kita ya. Okey. Cukup sekat ni soal. Ya, kita akan sambung pada perbahasan yang akan datang, iaitu dari muka surat kedimo ni ya, iaitu apa itu ahli sunnah wal jamaah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أنفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.